Okay, saya berasa amat sukacita apabila saya melihat kejohanan badminton Piala Presiden Persatuan Badminton Melayu Selangor ini berjaya, dan inilah sebenarnya hasrat kami untuk kami mencungkil bakat dan melatih pemain-pemain muda belia yang berumur 18 tahun ke bawah, supaya kami akan dapat menggilap mereka ini untuk mereka menjadi jago pemain badminton untuk negeri Selangor khususnya, dan amnya untuk negara. Okey, hasrat kami adalah sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita akan melatih pemain-pemain 18 tahun ke bawah, dan ini adalah fokus utama kita lah sebenarnya. Dan insya-Allah kita akan juga menjalankan beberapa aktiviti pertandingan untuk masa akan datang lah. Itu bergantung kepada keuangan dan kemampuan kita, sebab untuk nak melancarkan pertandingan ini dia memerlukan peruntukan yang agak banyaklah. Memang saya melihat dengan bersukanlah kita dapat menarik perhatian golongan muda ini yang belia berumur 18 tahun ke bawah ini untuk kita sama-sama merangka program dan aktiviti bersama mereka lah, terutamanya permainan badminton ini. Mungkin saya tak tahu, saya akan bawa dalam mesyuarat ahli jawatankuasa, sebab pertandingan ini kita fokus kepada lelaki sahaja. So mungkin di masa akan datang kita juga akan buat pertandingan di kalangan wanita lah.